Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir motivasi. Semangat pagi. Semangat pagi. Yang ketiga ya, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, kita dulu yang ya. Ya, kembali siap. Sebentar aja. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru. Yang kami anak-anak Abi soleh-soleha di rumah Quran di SD itu rumah sana. Alhamdulillah alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kita sehingga hari ini kita masih diberi kesehatan. Ya. Masih bisa bersilaturahmi, masih bisa berangkat sekolah di sekolah tercinta ini. Tanpa ada halangan apapun. Alhamdulillah. Selawat serta salam kita berikan ke baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu. Semoga kita beserta keluarga kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Langsung saja untuk hari ini 13 Agustus 2024 dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan, kita akan mengadakan sebuah atau beberapa kegiatan perlombaan. Untuk hari ini yang pertama yaitu kita akan mengadakan perlombaan pidato. Untuk besok ada hafalan Al-Quran. Besoknya lagi ada yang kecil menghafal Pancasila kelas 1, 2, 3. Dan ada beberapa lomba lagi. Ya, yang akan kita meriahkan lagi di hari Jumatnya insya Allah kita akan pawai. Ya, dalam memeriahkan, menyambut, sekaligus memperingati Hari Pramuka juga 14 Agustus. Semoga kegiatan ini diberkahi, lancar dan tidak ada halangan apapun. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Motivasi untuk anak-anak itu semua, ikuti lomba dengan bagus. Walaupun ini lomba, tapi kita harus serius. Lomba pidato. Ikuti dengan bagus. Karena insya Allah setelah Agustus ini kita akan ada pembelajaran khusus pidato. Akan kita cetak kader yaitu ustadz-ustazah kecil. Ya. Insya Allah moga-moga ke depan lebih bagus. Mungkin hanya ini yang bisa Abi sampaikan. Ya. Kurang lebihnya Abi minta maaf. Moga-moga hari ini berjalan dengan lancar dan bagus. Kita semua mendapatkan berkahnya. Amin Allahumma amin. Abi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua siap ke? Mari seluruh ibu guru dan anak-anak, kita buka acara hari ini di 13 Agustus 2024 dengan bacaan basmalah bersama. Sekali lagi, semangat, semangat, semangat luar biasa. Oke, tepuk tangan. Saja silakan ibu guru diarahkan dengan baik, dimotivasi dengan baik anak-anak untuk peserta yang lain ataupun yang nonton. Nanti semua perhatikan dulu ya, perhatikan semua, nanti duduk di bawah pohon di sana-sana, tidak ada di sebelah sini, tidak ada di sebelah sini. Itu ada pohon, nanti kita gelari tikar, sudah kita ambil tikar. Di sebelah sana ada tikar, tidak boleh di belakang petas. Nah, peserta nanti duduk di situ rapi. Ya. Oke, semua siap, bro.